Apa khabar semua? Dalam video kali ni kita nak tengok apa sebenarnya produk recall ni. Kereta korang sendiri pernah kena recall tak? Kalau ingat lagi, dulu ada sekali Malaysia digegarkan dengan produk recall secara besar-besaran, iaitu untuk kereta-kereta yang pakai Takata airbag. Proton pun dulu sekali pernah recall Proton Savvy sebab ada isu dekat bearing tayar belakang kereta tu. Ha, saya ingat lagi sebab saya pakai Savvy ni. Jadi apa sebenarnya recall ni? Sama tak dia dengan warranty yang anda dapat masa beli kereta baru tu? Okey, jom kita tengok. Baik, jadi produk recall ni adalah apabila manufacturer dah jual kereta dia, kemudian dia sedar ada masalah dalam kereta tu disebabkan kesilapan-kesilapan manufacturer tu sendiri. Tak kiralah dia silap design ke, dia silap pasang ke, skru tak ketat ke, pekerja dia guna alat yang salah untuk pasang ke, tak kira. Cuma kesilapan ni boleh mengundang bahaya kepada pengguna atau kerosakan yang lebih teruk lagi pada kereta di masa yang akan datang. Recall ni dia berbeza dengan warranty. Warranty ni kalau manufacturer bagi 5 tahun warranty. Maknanya kalau ada komponen enjin ataupun gearbox atau apa-apa yang warranty ni cover rosak dalam tempoh 5 tahun tu, manufacturer akan gantikan secara percuma. Asalkan anda ikutlah syarat-syarat yang ditetapkan tu. Jadi warranty ni dah rosak baru dia ganti. Recall pula tak semestinya rosak, dia akan ganti siap-siap. Kiranya warranty ni bagi saya salah satu cara untuk manufacturer tunjukkan bahawa brand dia sangat bagus lah berbanding dengan brand lain. Dan dia nak bagi customer dia rasa lega sebab kalau ada benda yang rosak pun, customer akan dapat ganti dengan percuma. Tak payah pening kepala nak pergi repair sendiri. Kalau recall pula, benda ni tak semestinya rosak pun lagi. Tapi manufacturer dah kenal pasti bahawa komponen ni akan berpotensi untuk rosak dan membahayakan driver ataupun penumpang-penumpang. Jadi sebelum rosak lagi, manufacturer akan recall semula kereta-kereta ni untuk gantikan part-part yang terlibat. Dan recall ni sebenarnya adalah mimpi ngeri sebuah syarikat automotif. Bayangkan anda jual barang dekat orang, masa jual tu okey. Tiba-tiba anda detect something yang tak kena dengan barang yang anda jual tu. Ini barang orang dah beli tau. Dapat pula kalau barang tu berkaitan dengan nyawa. Dan ada pula yang terkorban sebab barang yang dijual tadi. Pertama sekali, memang dari segi kewangan, memang disaster lah. Dahlah kena order balik part yang tak betul tu. Mungkin perlu tukar vendor atau supplier yang lain. Kemudian kalau melibatkan jutaan kenderaan, nak kena buat secara beransur-ansur. Dan lagi lambat tukar, lagi tinggilah risiko benda yang tak elok akan berlaku, betul tak? Reputasi penjual pun akan jatuh sebab menyusahkan klien untuk pergi bawa pula kenderaan tu, pergi service center untuk tukar pula. Kalau melibatkan nyawa dan keselamatan, confirm akan ada orang yang saman syarikat tu. Ini pun tambahan kos lagi lah kepada manufacturer untuk settlekan saman-saman ni. Memang tak ada win untuk manufacturer. Kalau dia menang kes saman ni pun, dia tetap kalah sebab orang akan ingat jenama dia sampai bila-bila dan orang takkan beli lagi dah kereta brand tu. Sebab tu saya cakap recall ni adalah satu mimpi ngeri bagi sesebuah manufacturer dalam industri automotif ni. Dan secara general pun, bukan setakat automotif industri saja, semua industri pun kalau boleh tak nak ada recall ni. Kalau diikutkan sejarah, recall yang paling besar sekali adalah recall kereta-kereta yang pakai airbag Takata. Syarikat Takata ni ditubuhkan pada tahun 1933 di Jepun oleh Takezo Takada. Asalnya dia buat parachute dan banyak lagi benda-benda lain lah. Tapi pada tahun 1988, syarikat Takata ni mula buat airbag untuk kereta dan dia ni jadi sangat maju dan dia dominate pasaran airbag dunia. Kalau tak jadi macam ni, kita pun tak pernah dengar nama Takata ni sebab business model dia adalah business to business, bukan direct terus kepada kita sebagai customer. Maknanya hanya automotive manufacturer saja yang tahu nama Takata ni. Pengguna biasa tak tahu dan tak perlu tahu pun. Nak kata dia ni besar ke tak besar, pada tahun 2014 Takata ni dah kontrol 20% daripada pasaran dunia. Memang besar company ni. Tapi pada tahun 2013 ada beberapa kes yang berlaku di mana bila airbag ni deploy, ada benda-benda lain sekali terbang dengan airbag tu. Dan benda-benda ni boleh mencederakan pemandu dan penumpang pang sekali lah. Bukan setakat mencederakan, tapi memang ada kes yang menyebabkan kematian. Jadi maknanya airbag ni yang sepatutnya menyelamatkan kita, sekarang dah jadi pembunuh. Bila fikir balik memang ngeri tau. Sebab waktu kecemasan, kita memang harapkan airbag ni untuk selamatkan kita. Ini tidak, silap-silap kita cedera lagi teruk. Dan macam saya sebut tadi, bila ada kes kematian, memang mimpi ngeri lah untuk mana-mana manufacturer pun sebenarnya. Dan disebabkan Takata ni, dia supply sangat banyak airbag, bilangan kereta yang
terkesan dan kena recall tu pun ada berpuluh-puluh juta. Dan masalah satu lagi, walaupun kecoh tu start pada tahun 2013, airbag yang rosak ni sebenarnya dah ada lama dalam kereta dan diorang dah trace sampai 1998 lagi. Dah ada dah takata airbag yang bermasalah ni. Masa ni internet pun baru nak wujud tau. Mana nak cari owner-owner ni untuk buat recall? Entah-entah kertas yang ada tu pun dah reput dah. Jadi memang serabut lah masalah company Takata ni. Memang macam kesian, tapi tak boleh nak salahkan siapa-siapa lagi. Memang dialah yang keluarkan produk tu, jadi dia yang kena tanggung. Dan kesalahan ni mungkin dari segi salah design, salah pilih vendor, dan lepas tu mungkin overconfident dan lalai masa buat quality checking. Yelah, sebab masa tu dia dah control market ni tau. Jadi sebenarnya tak kira company ni besar mana pun, quality produk mesti tetap nak kena jaga. Dan disebabkan banyak sangat kereta yang dah pakai airbag Takata ni, sampai sekarang dah dekat satu dekad kes ni berlaku pun, masih tak habis lagi tau proses penggantian airbag Takata ni. Nampak tak betapa besar masalah company ni? Kemudian dia kena saman pula, mula-mula 200 juta USD. Kemudian kena lagi 1 bilion USD untuk mangsa-mangsa dan untuk top up kos penukaran semula airbag ni oleh manufacturer-manufacturer kereta. Bila sesebuah company dia kena saman macam ni, satu hal tak larang nak bayar. Satu lagi, reputasi dia memang habis. Jangan harap ada orang nak beli lagi dari company ni. Jadi memang dia tak boleh survive. Dan pada bulan Jun 2017, secara rasminya syarikat Takata ni declare yang dia dah bankrupt. Sebabnya nilai syarikat tu sendiri tak cukup untuk bayar denda-denda yang dikenakan. Jadi tamat terus syarikat Takata ni dan dibeli oleh pesaing dia yang bernama Key Safety System. Ini memang untung bergolek lah kepada Key Safety System ni, sebab pertama, pesaing terbesar dia Takata dah bungkus. Dan lagi satu, sekarang ni tak kira orang order Takata airbag ke, airbag dia ke, tetap dia juga yang kontrol. Ha, macam tu lah dunia corporate ni. Dan ini satu contoh recall yang saya cerita detail sikit, sebab kereta-kereta dekat Malaysia pun banyak yang kena recall pasal Takata airbag ni. Dan biasanya recall ni kita sebagai pemilik dapat tahu sebab service center akan call kita sebab dia ada rekod kereta kita. Kalau kita susah hati nakkan kepastian, kita sendiri pun boleh call ke service center, bagi nombor plate kereta dan dia akan bagi tahu kereta kita terlibat dengan recall ataupun tak. Biasanya kereta yang dalam tempoh 5 tahun baru beli masih dalam waranti lagi, jadi memang hantar ke service center. Tapi mungkin kalau kereta anda dah lama sikit, dah tak hantar ke service center, service tempat lain, ha, bolehlah kalau-kalau nak call mereka ni dan semak status recall ni. Tapi tak semua recall sebesar ni. Ada baru-baru ni kes recall company Subaru, kalau tak silap saya, dia detect 383 kereta yang mana seorang pekerja dia ada buat silap. Dia tersilap adjust torque rating dekat salah satu nut dekat gearbox CVT kereta tu. Torque rating ni maknanya berapa kuat nut tu kita kena ketatkan. Kalau terkurang torque, nut tu akan longgar dan tertanggal. Kalau terlebih tok, nut ni boleh ketat sangat sampai boleh crack lah komponen tu. Ha, silap seorang pekerja je, terus kena recall balik 383 biji kereta. Nasib baik diorang punya sistem rekod memang mantap dan diorang tahu kereta mana yang pekerja ni sentuh. Ha, kalau saya lah jadi pekerja tu, kalau tak kena buang kerja, mesti malulah seumur hidup nak kerja dekat situ kalau ada orang tahu. Korang sendiri ada tak pengalaman kereta pernah kena recall ni? Saya dulu pernah sekali tahun 2008, masa pakai Proton Savvy ayah saya punya. Bila dapat berita pasal recall tu, memang tak tenang juga hati ni tunggu appointment. Sebab kita takut kereta tu rosak masa tengah guna dia. Sebelum ni tak takut pun. Bila dah tahu memang takut, memang sentiasa panik je masa atas jalan. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Jangan lupa kongsikan pengalaman anda dalam ruangan komen di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan dua klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.